Oke, kita sudah aktifkan rekamannya. Kita buka gamenya. Kita buka gamenya. Nih, lihat saldo uang ada 10. Berapa? Ya, saya belum mas. Ada uang, uangnya tas teman, ini bisa dicairkan. Coba kita lihat dulu, dari sponsor. Dan ini fungsinya beneran bisa dicairkan. Lihat saldonya, nah jadi 0, terus nah kan padahal waktu itu ini ada 10.000 tapi nggak bisa ditarik. Kenapa tulisannya sudah melampaui pemilikan itu tulisannya. Ambil siapa? Ini. Berarti gak enak kan? Padahal kemarin itu masih ada saldonya. Oke, ini kita hapus. Hapus karena merugikan. Uang saya 10.000 hilang, 10.000 lebih. Katanya ada di kemarin itu. Oke, saya bentar hapus. Ternyata sulit-sulit dapatkan uang. Ada percuma, percuma. Ish. Tinggal ini satu aplikasi yang juga bisa menghasilkan uang, tapi ya kecil nominalnya. Ini bentar. Kita lihat di dompet ini ada saldo uang saya, uang digital yang bisa dicairkan ke akun Dana. Jadi ini, nah tinggal 160 karena kemarin sudah saya cairkan, sudah saya tarik. Coba kita klik. Kita lihat di yang mana riwayatnya kan ada sudah dicairkan berapa saja. Kenapa ini lemot jaringan? Ya saya rekaman karena ini berapa jaringannya ada sebentar. Riwayat catatan penukaran kita lihat di sini. Bentar, sinyalnya emang agak sulit ya, nggak tahu. Nah ini sudah dicairkan 200 1400. Jadi dapat potongan ya, nggak tahu ini yang 200 itu ngurangi 150
100. Terus yang 1600 itu, yang 1400 itu dinilai koinnya 1600, dinilai cuma 1400. Jadi nggak cair 1600 tapi 1400. Ini sudah masuk. Ini sudah masuk di akun Dana. Coba kita cek di akun Dana. Bentar, kita keluarkan. Coba kita lihat akun Dana. Nah, ini beneran ini, kalau ini nggak bohong. Nggak bohong seperti yang aplikasi game-game itu. Karena waktu itu saya tarik nggak bisa. Padahal saldonya ada. Terus kenapa? Yo. Bentar. Ini entah karena sinyal atau gimana kok lemot. Nah. Ayo cepat, cepat, cepat. Nah, ini kita lihat. Sebentar. Ayo, ayo cepat. Nah. Nah, ini kita bisa lihat. Sebentar, ini sinyalnya. Sinyalnya padahal 4G, cuman ada satu bar aja, jadi ya gitu. Mungkin eksis di daerah rumah saya ini agak minim sinyalnya. Mungkin jauh sama pemancarnya, jauh sama tower. Kalau sinyalnya yang paling bagus emang Telkomsel. Simpati dulu ya, punya Simpati. Terus gak tau lah, kalau paket paket internetnya mahal ya mas. Nah, ini ada 4000 saldonya. Kita lihat di riwayat, riwayat transaksi. Kita klik. Nah, ternyata malah hitam layarnya. Kenapa ini agak lemot? Apa karena HP-nya, apa karena sinyalnya? Ayo cepat, cepat, cepat. Oh, lama ya, lama. Sama ngantuk. Nah, ini sudah diproses. Tadi berapa di sana? Kan cair 200 200 200, terus yang terakhir itu 1400. Coba kita cek di sini beneran masuk apa enggak. Dan tujuannya itu, sebentar, ini memang lama ya, biasanya cepat sih. Wah, wah. Nama ini, nama. Coba kita keluarkan semua dulu. Mungkin terlalu banyak aplikasi yang dibuka. Kita keluarkan semua. Tidak ada browser yang dipakai. Oke. Langsung buka akun Dana. Yo, ayo, ayo, cepat, cepat, cepat. Sampai ngantuk nungguin. Kenapa ya? Dana ini biasanya gak kayak gini. Apa sekarang aplikasinya besar kapasitasnya? Biasanya cepet sih. Ini HP saya, ini HP Samsung S5, RAM-nya 2 GB.
apa kurang RAM-nya? Terlalu lama. Kok lama ya? Kok lama ya? Kita lihat di riwayatnya. Kok P? Kok gini? Tutup, tutup. Wah. Riwayat ya, diklik riwayat, ngekliknya di P. Pay, 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 itu kan waktunya bayar. Saya nggak bayar kok, coba riwayat, riwayat. Terlalu lama cepet, cepet. Lama banget, lama banget, banget lama. Nah, kita lihat ini ada 200, 200, 195. Kenapa ini gak genep 200, 1400. Ini kan beneran masuk ya, ini 15 Juni, masih baru. Kalau ini Bukalapak. Betul kan? Masuk kan? Oke. Ini itu sih yang aplikasi pasti tapi lama ya, kecil-kecil gitu nominalnya. Ya kayaknya nggak worth it sih, maksudnya lihat iklan terus kita kan ya pakai kuota, kuotanya juga nggak sedikit. Oke, ini saya matikan. Sudah selesai ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.